saya Muhammad Ridwan bin Jalaluddin daripada Arco Skate Shop, yang mana kepakaran kami adalah membekalkan barangan sukan skateboarding khususnya kepada mereka yang baru nak belajar bermain. Dan pada masa sama, kami juga mengambil inisiatif untuk mengadakan kelas kepada mereka yang baru saja nak berkenalan ataupun nak berjinak dengan sukan skateboard ini. Sukan skateboard ini, seperti mana kita tahu, dia merupakan satu sukan ekstrim. Jadi sebenarnya sukan ekstrim ini selalunya melibatkan golongan dewasa. Tetapi kalau kata kita start daripada peringkat awal, daripada anak-anak kecil, sebenarnya itu adalah satu bonus untuk mereka start daripada awal, mula kenal dengan sukan skateboarding ini dan seterusnya mudah untuk mereka nak naik dari satu tahap ke satu tahap dan mungkin boleh jadi lebih cemerlang di masa hadapan. Kita dekat Malaysia ni, kita boleh nampak sebenarnya dari dulu lagi sukan skateboarding ni dipandang sebagai satu orang kata sukan yang negatif. Tapi lately ni, apa yang membuatkan kami lebih fokus dan lebih ingin orang kata berusaha lebih sungguh untuk menaikkan lagi scene skateboarding dekat Malaysia ni adalah kita nampak generasi sekarang ni, terutama ibu bapa sekarang ni, lebih terbuka dengan sukan skateboarding ni. Jadi daripada situlah kita rasa adalah wajar untuk kita mengambil langkah untuk menjadikan sukan ni adalah sebagai satu sukan yang positif. Pada pendapat saya, kalau kata ada sesetengah skateboarder yang mungkin main dekat taman, lepas tu mungkin ada orang marah ke ataupun mungkin ada orang yang pandang negatif ke, saya rasa itu adalah perkara yang tidak patut. Tapi dari segi skateboarder sendiri pun, mungkin kalau mereka nak bermain skateboard, mungkin mereka boleh terus pergi dekat tempat yang sesuai. Semuanya kalau kata ada di antara mereka yang masih main dekat mungkin taman-taman rumah, sebagai dewasa, orang dewasa mungkin boleh cuba untuk pandang itu secara positif, selagi mana orang kata mereka tidaklah melanggar etika ke ataupun melakukan kelakuan buruk ke. Kalau kata kanak-kanak ni bermain di tempat yang tidak sepatutnya, mungkin benda tu boleh merosakkan sesetengah, mungkin macam kerusi ke bangku ke, mungkin boleh didatangkan dengan nasihat, tapi bukanlah orang kata cemoohan ataupun pandangan yang negatif, supaya orang kata biarlah kita punya masyarakat ni lebih harmonilah dan support each other. Saya Aiwa Adam Raid bin Arifatli dan umur saya adalah 10 tahun. Hai, nama saya Hidayah, umur saya 9. Nama saya Denis Suraira, umur 10 tahun. Kita boleh have fun, enjoy, dengar mainlah. Dapat jumpa kawan, lepas tu dapat belajar main sikitlah. Bila jatuh, sakitlah. Pernah jatuh kat sini, kat kaki. Cedera siku, tangan atau lutut? Twist. Dekat CM. Jatuh twist, lepas tu siku. Oh, 360. Kita macam bila dah sampai macam nak picky, lepas tu buat 360. Macam tic-tac. Turun tu badan tunduk.
10, 9, 8, 7, 6,